Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara yang saya muliakan, ada nasihat mulia datang dari Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau menjelaskan tentang 10 karakter teman sahabat yang bisa membuat kita menjadi orang yang cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan cerdas secara sosial. Beliau ungkapkan itu dalam kitab karya beliau, kitab Ta'lim, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau katakan bahwa fa in ihtaja ila man yushibuhu falyakun sahiban salihan dayyinan taqiyan wara'an zakiyan kathirul khairi qalilal syarri husnal muru'ah qalilal mumarati in nasya zakara wa in zakara a'anam. Beliau menjelaskan dengan sangat komprehensif siapa sesungguhnya teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, siapa sesungguhnya sahabat yang bisa menghantarkan kita kepada perbuatan-perbuatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan begini, fa in ihtaja ila man yushibuhu, jika penuntut ilmu, siapa saja di antara kita yang menghendaki kepada siapa orang yang akan menjadi temannya, falyakun sahiban, maka carilah sahabat, teman, kerabat, handetolan, salihan. Pertama adalah orang yang saleh. Di saat kita berteman dengan orang yang saleh, maka minimal kesalehannya itu akan dapatkan terpecik pada diri kita. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita akan melakukan kesalahan, dosa jika bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Itu nasihat Kiai Hasyim Asy'ari. Yang kedua adalah dayinan. Kita bersahabat dengan orang yang memiliki agama yang teguh. Dayinan, dia orang yang memiliki agama yang tegak teguh, komitmen istiqomah di dalam menjalankan agamanya. Maka orang yang bersahabat dengan orang yang kuat agamanya, kuat keyakinannya terhadap agamanya, maka dia bisa menjadi orang yang cerdas secara spiritual, secara intelektual, bahkan secara sosial. Yang ketiga, beliau katakan bahwa teman sahabatmu yang engkau ya, temani adalah taqiyan, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan di manapun. Orang yang taqi, orang yang muttaqi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah teman yang sesungguhnya menjadi teman Anda di dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata beliau, yang keempat, teman yang bisa menghantarkan Anda menjadi orang yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan sosial adalah wara'an, orang yang tindih, orang yang tidak terlalu rakus dengan urusan-urusan duniawi, dia terlalu tamak dengan urusan-urusan duniawi, dia bisa membedakan mana halal, mana haram, mana syubhat. Dan orang yang wara', orang yang tindih, inilah sahabat, teman yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Kiai Hasyim Asy'ari, sahabat, teman yang bisa menghantarkanmu pada kebaikan adalah zakiyyah, orang yang cerdas. Di saat kau bersahabat, berteman dengan orang-orang yang cerdas, maka minimal kecerdasannya bisa mengalir kepada kita. Minimal cara berpikirnya bisa kita pahami. Minimal cara pandangnya terhadap sesuatu bisa kita pahami. Itu hakikat kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang cerdas, memiliki kepintaran. Itu nasihat
dari Kiai Hasyim Asy'ari. Yang keenam kata beliau, jadikanlah teman-temanmu orang-orang yang kasirul khair, orang yang selalu senang kepada kebaikan, orang yang selalu banyak melakukan kebaikan, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan demi kebaikan. Itulah teman yang paling baik, teman yang bisa menghantarmu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasirul khair. Itu yang keenam. Yang ketujuh kata beliau adalah qalilus syarri, orang yang sedikit melakukan kejahatan, kesalahan. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tanpa salah dan lupa. Maka jika Anda bersahabat dengan orang, maka carilah orang yang lebih sedikit kejahatan, sedikit dia melakukan kesalahan dan dosa. Itu nasihat beliau. Kemudian yang kedelapan adalah teman yang menjadi sahabat Anda dalam meraih ilmu pengetahuan, meraih amal saleh, meraih kebaikan adalah yang beliau sebut dengan husnal muru'ah, orang yang perangainya baik, karakternya bagus, karakternya yang saleh, karakternya yang lurus. Maka jika Anda bersahabat dengan orang yang karakternya baik, karakternya santun, karakternya penyabar, karakternya yang selalu berderma, maka dialah sahabat teman yang bisa menghantarmu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah qalilal mumarat, teman yang sedikit bercanda, teman yang tidak terlalu sering bersenda gurau, yang mengajakkan Anda kepada hal yang lagau, yang mengajak Anda kepada sesuatu yang menyebabkan engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda bersahabatlah dengan orang yang qalilal mumarat, yang sedikit bersenda gurau, sedikit berdebat, sedikit melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pergaulan. Yang ke-10 kata beliau adalah innasya zakara wa in zakara anahu. Jadikanlah orang-orang yang selalu jika Anda lupa, dia mengingatkan Anda. Tapi jika Anda ingat misalnya, tapi dia membantu Anda, terus mengingatkan Anda untuk menjadi orang yang sukses, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang terus meraih kebaikan demi kebaikan. Saudara, itulah 10 hal ciri karakter, watak teman atau sahabat yang pantas menjadi sahabat. Penjelasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmu-ilmu guru-guru kita, ilmu-ilmu hadratul syaikh, ilmu-ilmu masyayikh kita, ilmu maulana syaikh. Mudah-mudahan berkah dunia wal akhirah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.